kami untuk memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Veronica Polisamara. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Dosenain. Saya sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Cristiano Wolo. Saya sebagai pembicara ketiga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami mewakili kelas MIPA dari tim pro. Tim kontra memperkenalkan diri, yakni pembicara pertama Ernesto Hajar, pembicara kedua Yohana Francisca Surat, dan pembicara ketiga Maria Elviana Tondesi. Sekian dan terima kasih. Kesempatan pertama akan diberikan kepada speaker dari tim proposisi untuk membuka. Pada Koni waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin sekalian yang berbahagia, marilah pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur atas segala berkah dan rahmat yang Tuhan berikan sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum saya menyampaikan argumentasi kami, di sini saya akan memaparkan definisi mengenai bahasa Indonesia dan juga media sosial. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi yang sudah ditetapkan di negara kita ini sebagai alat komunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, bahasa Indonesia ini juga memiliki ejaan yang baik dan juga kalimat-kalimat yang sopan yang tentunya tidak menyindir sesama individu. Yang berikutnya yaitu media sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial adalah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah beradaptasi, berinteraksi, dan berbagi baik itu dalam informasi maupun saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, di sini kami ingin menegaskan kembali bahwa tim kami sangat-sangat setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu penggunaan bahasa di media sosial dapat merusak bahasa Indonesia. Mengapa kami sangat setuju dengan mosi kita pada hari ini? Karena yang pertama, di dalam media sosial itu sudah digunakan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Latin, dan bahasa Jerman. Nah, tentunya bahasa-bahasa ini itu tidak memuat unsur kebahasaan dari bahasa Indonesia dan juga tidak memuat sistem tataan bahasa Indonesia yang baik, sehingga di sini tentunya akan merusak bahasa Indonesia karena semakin banyak yang menggunakan bahasa-bahasa asing tersebut. Yang berikut yaitu adanya penggunaan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat gaul. Nah, penggunaan kalimat-kalimat gaul ini tentunya akan merusak bahasa Indonesia karena penggunaan kalimat gaul ini tidak dinilai sangat tidak sopan. Misalnya saja seperti penggunaan kalimat anjay. Nah, ini sebenarnya kalimat anjay ini dia memiliki makna yaitu anjing. Nah, kalimat anjay ini ditujukan kepada individu lain sebagai ungkapan untuk mengekspresikan suatu ekspresi terkejut seperti itu. Nah, yang berikut juga dalam penggunaan bahasa gaul ini, mereka mengubah suatu makna kalimat yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Mereka itu membuat makna tersebut itu berbeda dari apa yang ada di dalam makna dalam KBBI tentunya. Seperti kalimat garing. Kalau garing dalam KBBI itu merupakan kata sifat yaitu keras dan kering. Tetapi kalau garing dalam pemahaman bahasa gaul itu seperti kayak tidak lucu seperti itu. Nah, di sini terdapat perbedaan makna antara makna yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia, sehingga di sini akan tentu merusak bahasa Indonesia, terutama makna dari bahasa Indonesia itu sendiri.
Baik, jadi di sini kami sekali lagi ingin menekankan bahwa tim kami sangat setuju dengan maksud kita pada hari ini, yaitu penggunaan bahasa di media sosial dapat merusak bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Si untuk bicara pertama dari tim. Si menghabiskan 23 detik. Sekarang lanjutkan untuk bench yang kedua kepada pembicara pertama dari tim oposisi, dipersilakan untuk membuka case mereka kepada Ernest waktu dan tempat. Baik, selamat siang untuk kita semua. Jadi di sini saya sebagai pembicara kedua pertama dari tim kontra akan membantah pernyataan dari pembicara pertama dari tim pro bahwa penggunaan bahasa di media sosial itu dapat mengubah makna. Karena misalnya tadi daring, kita mengenal daring itu dalam jaringan. Jadi daring, ya saya bilang daring. Jadi menurut saya penggunaan daring ini bukan untuk merubah makna, tapi hanya untuk mempercepat atau tidak ingin merusak makna dari kata tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sangat sudah sering menggunakan bahasa yang tidak baku dan menyingkat kata-kata ketika kita ingin mengirim pesan kepada seseorang. Tetapi menurut kami itu bukan suatu masalah yang besar. Penyingkatan kata-kata itu justru merupakan suatu bentuk kreativitas dari manusia di masa sekarang agar lebih praktis ketika kita ingin mengirim pesan. Maaf, di sini yang tadi dibahas itu perubahan makna itu garing. Garing kan dalam KBBI itu merupakan kata sifat yang seperti kering begitu. Tapi kalau dalam bahasa Gaul kan garing kan diartikan sebagai kayak oh tidak lucu begitu atas candaan yang dilakukan. Nah di sini teman bilang contoh kalimat baku itu yang apa ya? Oh, mungkin itu saja, terima kasih. Jadi menurut saya penggunaan garing itu kan artinya tidak lucu. Jadi penggunaan garing itu hanya bertujuan untuk lebih mempercepat proses pengetikan, sehingga proses pengetikan ketika kita ingin mengirim pesan contohnya di media sosial pengetikannya tidak terlalu lama, tidak harus kayak omongan kamu ini tidak lucu begitu. Saya akan melanjutkan pernyataan tadi, pernyataan lanjutan dari saya. Ketika contohnya ketika kita mengirim pesan singkat kepada teman-teman kita, singkatan yang kita gunakan itu tidak bermaksud untuk merusak atau mengubah bahasa baku yang ada, tetapi tujuannya untuk mempercepat proses pengetikan. Dan hal ini hanya kita lakukan kepada orang-orang yang memiliki relasi atau hubungan yang dekat atau akrab dengan kita. Tapi ketika kita mengirim pesan kepada orang yang lebih formal atau yang lebih kita hormati, seperti guru atau orang tua, kita tetap menggunakan bahasa yang baku dan baik. Dan menurut kami penggunaan bahasa yang tidak baku ini hanya berlaku di media sosial tanpa dibawa ke kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita berbicara dengan teman, kita mungkin bisa menggunakan bahasa yang tidak baku, tetapi ketika kita bertemu langsung atau bertemu dengan orang-orang yang lebih formal, kita mungkin bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sopan dengan tujuan untuk menghormati orang tersebut. Sekian, terima kasih. Dua dari tim proposisi untuk melanjutkan case-nya kepada yang waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini hanya ingin sedikit menambah
gagasan argumentasi kami dari kelompok kami, alasan kenapa kami menyetujui penggunaan bahasa di media sosial dapat merusak bahasa Indonesia itu karena adanya peraturan undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang wajib menggunakan bahasa Indonesia dimanapun. Dan alasan kedua adalah Sumpah Pemuda yang mengatakan berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan fakta-fakta yang sudah kami dapat bahwa bahasa-bahasa yang digunakan di media sosial dapat merusak bahasa Indonesia, yaitu seperti kata anjay yang di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak ada kata anjay, tetapi kata anjay ini adalah kata yang berevolusi menjadi sebuah makna, misalnya kagum atau kaget. Dan ini adalah salah satu contoh kosakata yang sudah kami telaah yang sangat berpotensi merusak atau mempengaruhi bahasa Indonesia. Tapi Anda lupa sesuatu, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ED 4/2008 mendefinisikan bahwa ragam bahasa tidak resmi dan tidak baku itu bersifat musiman, dipakai oleh kaum remaja atau kelompok sosial tertentu untuk inter dan maksud agar yang bukan anggota kelompok tidak mengerti. Yang dimaksud di sini yakni bersifat kelompok. Yang kita pakai bahasa-bahasa seperti itu di teman-teman sebaya kita, yang seperti sudah dibilang bahwa kalau kita menggunakan bahasa formal hanya diburu, sedangkan terima kasih. Tapi saya akan membaca argumentasi saya lanjut. Di generasi zaman sekarang seperti yang kita tahu bahwa dari tanggapan remaja atau orang dewasa saat diminta tentang tanggapan kata anjay saat tepatnya persoalan di salah satu YouTuber Lutfi Agiza pada tahun 2020, mereka beranggapan bahwa kata anjay itu biasa saja, yang memang digunakan sehari-hari itu merupakan bahasa yang biasa saja, tetapi tanpa disadari bahwa itu adalah salah satu kata yang dapat merusak bahasa Indonesia. Sedangkan dan satu contoh yang akan saya berikan lagi adalah bahasa asing. Bahasa asing juga dapat merusak bahasa Indonesia karena bahasa asing yang digunakan dalam internet atau bahasa slang kebanyakan berasal dari bahasa luar negeri seperti bahasa Inggris dan digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, oh my god yang disingkat OMG sebagai ungkapan terkejut atau terpukau. Ini menandakan bahwa orang Indonesia gampang terpengaruh oleh bahasa luar dan dapat mempengaruhi bahasa Indonesia, sehingga dapat membuat bahasa Indonesia kurang diminati. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim proposisi. Pembicara kedua dari tim proposisi menghabiskan waktu 3 menit 57 detik. Baik, kesempatan selanjutnya diberikan kepada pembicara kedua dari tim oposisi untuk melanjutkan case mereka. Kepada Ica, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya sebagai tim kontra tidak menyetujui bahwa penggunaan bahasa di media sosial itu merusak bahasa Indonesia. Saya sebagai tim kontra berpandangan bahwa media sosial itu adalah ranah maya, yang berarti kita dengan sendirinya menunjukkan ekspresi kita lewat ranah maya. Jadi jangan sangkut pautkan dengan kehidupan nyata kita, karena media sosial tidak sama dengan ranah maya. Atau media sosial itu hanya sekedar hiburan. Jadi tidak, kita jangan berpatokan pada kehidupan yang nyata.
Penggunaan bahasa bisa menjadi media ekspresi. Kalau tadi Anda bilang sebut anjay, itu emang salah. Tetapi itu karena Anda tidak memperhatikan tempat, waktu, dan bagaimana Anda berbicara dengan seseorang. Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah pada UN 2011 itu nilainya rendah dibandingkan pembelajaran lainnya. Maka di sini kita jangan menyalahkan media sosial, tapi salahkan pemikiran Anda. Karena apapun yang Anda lakukan itu tergantung dari pemikiran Anda, otak dan pemikiran Anda yang menjalankan semuanya. Jika pemikiran Anda hanya sebatas oh ria dan nyaman dengan bahasa pergaulan, itu namanya Anda tidak konduktif dalam pemikiran Anda. Maupun kita jangan menyalahkan, dan hal lain, jangan menyalahkan media sosial. Karena baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Maaf teman Ica, di sini sudah keluar dari emosi karena emosinya itu dalam lingkup media sosial, bukan dalam media sekolah atau dalam media. Dari apa dari sanggahan Anda. Tapi saya berpikir lagi, kita harus berpikir konduktif bahwa dalam media sosial itu juga kan kita sangkut pautkan dengan kehidupan nyata, yang berarti kita harus kembali lagi ke dalam pikiran kita bahwa kita harus berpikir lebih konduktif lagi, kembali lagi ke diri kita sendiri, karena apapun yang kita lakukan itu berjalan seiring dengan otak kita, pemikiran kita. Jadi yang Anda sebut tadi itu hanyalah pernyataan-pernyataan sebelaka, namun di dalam kehidupan nyata pasti Anda tidak melakukan hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Alright, my friend. Pembicara kedua dari tim oposisi menghabiskan waktu 3 menit untuk mengajukan kepada bersangkutan waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan argumen dari tim saya. Kami yakin bahwa bahasa di media sosial sangat mempengaruhi bahasa Indonesia karena perkembangan kemajuan informasi teknologi zaman sekarang sudah sangat berpengaruh terhadap kerusakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Saat ini banyak beredar di masyarakat ini bahasa gaul yang bisa saja muncul di lewat SMS, lewat YouTube, WA maupun media sosial lainnya yang menggunakan bahasa gaul. Contohnya salah satu bahasanya itu contohnya kata bengek. Kata bengek itu menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata bengek itu berarti sesak nafas, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kata bengek digunakan untuk mengekspresikan tawa. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus lebih menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan suatu kebanggaan untuk kita sebagai pemersatu bangsa kita yang telah diperjuangkan oleh para pemuda-pemuda kita di masa lalu untuk mengusir penjajah dari negeri kita. Bahasa Indonesia juga digunakan untuk membangun kekuatan pemuda-pemuda untuk bisa mengusir penjajah dari negeri kita dan bisa merdeka. Selain itu, bahasa Indonesia juga bisa menjadi suatu jati diri untuk kita
agar kita sebagai orang tahu bahwa kita sebagai anak Indonesia. Berkembangnya bahasa di media sosial itu juga bisa saja menimbulkan perpecahan. Contohnya di media sosial orang chattingan itu kadang orang menggunakan kata yang disingkat-singkat, jadi bisa saja terjadi diskomunikasi dengan lawan bicara, dan lawan bicara akan harus lebih memahami apa yang disampaikan oleh kita dari kata yang disingkat-singkat itu. Terima kasih. Dari tim proposisi, tim pencaya ketiga dari tim proposisi menghabiskan waktu 2 menit 28 detik. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pembicara terakhir dari tim oposisi untuk melanjutkan argumennya. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai tim kontra tidak menyetujui penggunaan bahasa di media sosial dapat merusak bahasa Indonesia. Di sini saya ingin mempertegas bahwa penggunaan bahasa di media sosial tidak mempengaruhi bahasa. Karena bahasa-bahasa tidak baku yang kita gunakan dalam media sosial itu bukan karena kita tidak menghargai bahasa tersebut, tetapi agar kita lebih praktis dalam mengirimkan pesan. Dan ini hanya kita lakukan kepada orang yang memiliki relasi yang baik seperti teman. Sedangkan untuk orang yang lebih kita hormati, kita tetap menggunakan bahasa yang baku dalam berkomunikasi. Jadi di sini kembali lagi kepada pola pikir kita untuk berkomunikasi terhadap orang lain. Kalau kita sebagai manusia yang terdidik, terpelajar, maka kita akan mengetahui ketika kita berada di tempat di mana situasi yang pas agar menggunakan bahasa yang formal. Dan kita juga akan mengetahui di mana kalau kita akan menggunakan bahasa yang tidak formal. Jadi di sini orang yang tidak berpendidik tidak tahu atau paling nyaman dengan bahasa pergaulan, sehingga lupa bahasa formal yang harus digunakan. Dan sini baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini teman dari tim kontra mengatakan bahwa bahasa tidak baku itu hanya digunakan untuk teman sebaya, tetapi di sini dalam peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu menyatakan semua warga Indonesia itu wajib menggunakan bahasa Indonesia, tidak memandang agama. Oke, jadi di sini kembali lagi kepada pola pikir kita sendiri. Undang-undang, apakah undang-undang itu kita sudah menjalankan undang-undang itu? Pasti tidak kan? Ya. Bahwa kita sebagai orang yang terpelajar atau berpendidikan pasti akan mengetahui itu semua. Di sini tim kontra mengatakan bahwa kita sebagai pelajar seharusnya mengetahui peraturan tersebut. Maka dari itu seharusnya kita mematuhi peraturan tersebut, bukan malah melanggar. Oke, di sini saya akan memberikan satu contoh. Contohnya seperti di sekolah. Kan undang-undang itu sudah memberikan peraturan, tapi di sekolah tidak pernah membuat bahasa yang baku. Contohnya seperti guru dan siswa, ketika dia datang di sini sudah tahu kalau ini adalah tempat yang resmi, jadi dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang resmi. Tapi di sini mereka menyalahkan dan tidak mematuhi undang-undang tersebut, maka mereka menggunakan bahasa yang tidak formal. Contohnya kita bisa berikan bahwa ada bukti, ada faktanya ketika kita berada di sekolah. Lanjut.
Ini bukan hak saya untuk menerima interupsi dan tidak, haknya dia. Jadi silakan, terserah dia. Jadi di sini kita sebagai siswa, sebagai guru kan kita terpendiri, kita mempunyai pikiran. Jadi di sini kita tidak pernah namanya mematuhi aturan. Di sini sekolah kan resmi, jadi menggunakan bahasa yang baku. Tapi kita tidak pernah mencontohkan mengikuti peraturan undang-undang tersebut. Malahan kita mengabaikan undang-undang tersebut. Faktanya memang betul. Itu kan kalian bisa menyadari sendiri kan fakta-faktanya berada di sekolah. Apakah sudah menggunakan bahasa yang baku? Tidak kan? Jadi di sini kita tidak boleh menyalahkan media sosial. Salahkanlah pola pikir kalian. Sekian, terima kasih. Pembicara terakhir dari tim menghabiskan waktu 4 menit 57 detik. Sekarang kesempatan diberikan kepada dikualistikan atau pembicara penyimpul dari tim proposisi untuk menutup case mereka. Kepada yang bertanya, suatu yang tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi di sini kami ingin menegaskan kembali bahwa tim kami sangat setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu penggunaan bahasa di media sosial itu sangat merusak bahasa Indonesia. Karena di sini bahasa-bahasa di media sosial itu terdapat bahasa-bahasa asing dan juga terdapat bahasa-bahasa gaul yang tentunya tidak sesuai dengan unsur kaidah kebahasaan bahasa Indonesia dan tata kebahasaan bahasa Indonesia. Selain itu, tim kontra juga tadi menyatakan bahwa mereka sendiri menyatakan bahwa kita bisa ambil contoh di sekolah seperti ini, kita tidak mematuhi atau tidak menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang baku. Tentunya dari sini kita dapat melihat bahwa mosi pada hari ini itu memang benar, karena penggunaan bahasa di media sosial itu lebih sangat membuat bahasa Indonesia rusak, karena contohnya sudah diberikan oleh Tim Pro. Baik, terima kasih pembicara penyimpul dari tim proposisi. Pembicara penyimpul dari tim proposisi menghabiskan waktu 51 detik. Baik, untuk menutup the whole debate, saya persilakan kepada pembicara penyimpul atau request menyimpulkan jalannya perdebatan. Baik, saya dari tim kontra akan menyimpulkan bahwa kami tidak setuju dengan pernyataan penggunaan bahasa di media sosial dapat merusak bahasa Indonesia. Yang Anda berbicara tadi bahwa ada bahasa-bahasa asing, bukannya bahasa asing itu menambah wawasan. Jadi menurut kami tetap menolak, karena bagaimanapun di media sosial adalah ranah maya. Jadi salahkan diri Anda sendiri. Kalau Anda membawakan bahasa-bahasa itu dalam pergaulan keseharian Anda, berarti itu Anda yang salah, bukan media sosial yang salah. Kembali lagi saya tegaskan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ED 4 2008 sudah menegaskan atau mendefinisikan bahwa ragam bahasa tidak resmi dan tidak baku sifatnya musiman, dipakai oleh kaum remaja atau kelompok sosial tertentu. Berarti kita lihat, kalau sudah kelompok tertentu, ya berarti teman-teman sekalian. Anda tadi menolak bahwa tim kontra seperti contohnya di sekolah tadi. Tapi itu bukan fakta, bahwa undang-undang yang Anda sebut tadi tidak berjalan di sekolah. Karena guru pun tidak terlalu menerapkan undang-undang itu. Makanya murid-muridnya juga begitu. Tapi saya akan kepribadian Anda yang salah menggunakan media sosial, makanya Anda membawa bahasa keseharian di media sosial itu di hidup Anda. Maka salahkan diri Anda dan jangan salahkan media sosial. Terima kasih. Baik, pembicara
penyimpul dari tim kontra menghabiskan waktu 1 menit 37 detik, maka dengan ini preliminary round yang kedua antara 11 IPS dan 11 IPA telah selesai. Terima kasih pada semua.